that. Sensor oksigen ya. Generator HO menggunakan CE 6000. Ya, sebetulnya mobil ini bisa menggunakan model CE 5100, tapi ini menggunakan yang double reaktor model CE 6100. Yang sebenarnya 5100 juga bisa. Ini double reaktor Dresel. Ini reservoirnya. Kemudian gas HO disalurkan ke tabung akumulator di sini. Tabung akumulator ini berfungsi sebagai penangkap air, juga sebagai tempat pengisian air di sini. Hasil gas HO-nya disalurkan ke bawah. Ini PWM-nya. Kemudian ini dibaut di sini. Dudukannya. Untuk koneksi kabelnya, ini untuk negatifnya. Negatif di sini disambung ke bodi mobil. Kita buka di sini, dibaut di bodi. Positif ini langsung menuju ke relay. Ini. Jadi dari sana selang dan kabel menyatu. Selangnya menuju ke tabung pengaman water trap. Kabelnya masuk ke pin 87. Ya. Kemudian untuk pin 30-nya ini ke aki positif, dan pin 86 ke negatif aki,
pin 85 ini ke Sikring Vius. Dari Vius ini menuju ke Sikring sini. Sambung di sini. Cukup dijepitkan saja. Dijepit lagi. Kemudian dari tabung pengaman water trap ini masuk ke sini. Jadi dari sini masuk ke lubang yang pertama masuk sebelum filter udara. Kemudian untuk sensor oksigennya, dihubungkan ke electronic fuel injection enhancer. Nyambung di bawah situ, terhubung seperti ini. Ini ke negatif body, ini yang plusnya menyatu dengan Sikring tadi. Kemudian innya ini dari sensor O2 kabel warna biru sebagai input, kemudian outputnya ini baru ke ECU. Ini full. Ya, tinggal start saja. Tinggal dihidupkan. Startnya. Ya, sudah Pak. Sudah ya. Ya, ditutup Pak. Terima kasih. Pulangnya ke Ciputat ya Pak. Oke, makasih Pak Bambang. Ayo, mau maju? Iya Pak. Tunggu. Mari ya Pak. Yuk, mari. Ayo, mari. Terus.